Halo Sobat Next Trend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue lagi ada di kantor Xiaomi. Mana? Kantor Xiaomi Indonesia. Hilang logonya. Nah, hari ini gue mau ikut acara Poco Day, apa ya? Poco Day Trip. Nah, di sini gue udah sama dengan Poco C40. Kalian bisa lihat, kita akan jalan-jalan hari ini. Cuma kemana? Langsung aja yuk, tonton videonya sampai habis. Sekarang kita lagi ada di stasiun MRT dan udah banyak banget nih rekan-rekan media dan dari tim Poco Fans juga, dari tim Poco Indonesia juga udah ada di sini. Kita rame-rame mau jalan-jalan naik MRT, ya itu lagi kita akan ngetes kemampuan Poco C40. Dan di sini gue udah nyalain aplikasi Strava, nanti kita akan ngetes nih sebenarnya kemampuan baterai Poco C40 yang 6000 mAh itu bisa dipakai berapa lama ya kalau misalkan si HP-nya itu aktif GPS non-stop. Nah, ini gue udah turun abis dari naik MRT dan kita akan mengarah ke M Block jalan kaki rame-rame. Dan nanti kita akan melakukan sejumlah kegiatan bareng Poco C40. Update sedikit ya, tadi itu kan sebelum gue nyalain Strava, itu baterainya 98%. Nah, jadi gue sekedar informasi aja, baterai dari Poco C40 yang gue pakai ini udah ada di persentase 96%. Jadi kalau misalkan dikompar sama yang tadi, untuk selama kita naik MRT kurang lebih mungkin 15 menit karena tadi nunggu juga, jadi itu udah turun 2%. Nah, tadi kita udah makan, tadi gue juga udah sempet challenge untuk ngambil foto. Sekarang kita itu mau ngopi-ngopi dan ada challenge lagi. Kayaknya hari ini banyak keseruan dan challenge dari Poco untuk kita rekan-rekan media. Kita habis kuis cerdas cermat sama Poco. Tadi ada beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa keseruannya. Nih. Aduh, ini benar-benar ngetes otak nih untuk yang cerdas cermat kali ini. Seru-seruan dan jalan-jalan sama Poco ke daerah Jaksel, tadi kalian juga udah nonton. Dan ini lagi-lagi Poco C40 atau Poco C40 akan hadir di Indonesia tanggal 5 September. Untuk video reviewnya atau untuk yang lain-lainnya, mulai dari harga, spesifikasi, serta yang lain-lainnya, pokoknya yang lengkap soal Poco C40 ini akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!